2 dengan skor 6.700. Edward. Ya, tepuk tangan untuk Edward. Luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Edward dan juga orang tuanya. Baik. Sekarang yang ada di posisi pertama, kira-kira siapa? Mungkin namanya yang belum dipanggil sudah deg-degan ya. Siapa ya? Langsung saja Miss Pony, silahkan Miss Pony. Di posisi pertama dengan nilai 6.800 dimenangkan oleh Kaylin Surijan. Yeay, tepuk tangan untuk Kaylin Surijan, ada di posisi pertama. Tepuk tangan. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan kami undang Miss Winnie sekali lagi untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk yang tidak menang di tempat pertama ataupun kedua dan ketiga, jangan sedih. Kita dari IPH Schools masih ada hadiah hiburan untuk anak-anak semuanya ya. Untuk peserta lombanya. Gitu. Jadi jangan sedih, wah gak dapat hadiah, wah gak dapat piala. Gak usah sedih karena kalian sudah mendapatkan piala juga. Nanti kita kasih hadiah hiburan untuk anak-anak ya. Baik, kita panggilkan semuanya untuk peserta lomba. Setelah ini bisa naik ke panggung untuk menerima hadiah hiburan yang sudah disediakan oleh IPH Schools. 21. Mami. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ikut video, Kyle. Foto. 1 2 3. Oke, terima kasih untuk para pemenang, selamat sekali lagi. Dan untuk para finalis atau peserta dari lomba deklamasi dan juga lomba bercerita-cerita Alkitab, bisa naik ke atas panggung dengan orang tuanya karena kami akan memberikan hadiah.